Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan Eropa Conference League di perempat final di leg pertama, kali ini ada Club Brugge melawan PAOK. Ya, tuan rumah Club Brugge unggul terlebih dahulu melalui Hugo Veldhuizen. Hugo Veldhuizen berhasil melesakkan gol ke gawang PAOK pada menit ke-6 dan berhasil membawa Club Brugge unggul 1-0. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, kedua tim saling serang-menyerang dan banyak sekali peluang tercipta. Tetapi sayang tidak ada gol tambahan dalam pertandingan ini. Skor akhir, Club Brugge 1, PAOK 0. Dari statistik pertandingan, Club Brugge berhasil mendominasi jalannya pertandingan dengan perolehan penguasaan bola sebesar 62%. Sedangkan untuk PAOK hanya 38%. Untuk shoot on goal, Club Brugge merasakan 4 shoot on goal, sedangkan PAOK hanya 1 shoot on goal. Ya, dengan skor akhir, Club Brugge 1, PAOK 0. Supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya.